Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Risba, di mana memasak itu sangat menyenangkan. Kali ini kita mau masak ikan dencis bumbu padang. Kalau kalian suka, ikutin terus videonya sampai selesai. Langsung aja ke bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahannya. Ikan dencis 500 gram. Santan encer 400 ml. Ini bumbu yang dihaluskan. Ada buncis, potong sesuai selera. Ada daun salam, daun jeruk dan serai. Ada kunyit, garam, lada dan gula. Ini bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, cabai keriting, cabai merah. Ini kita haluskan. Masukkan air sedikit. Sekarang kita tumis bumbu halusnya. Kita aduk sebentar. Masukkan serai, daun jeruk dan daun salam. Diaduk lagi. Tambahkan santan encer 400 ml. Kemudian masukkan ikan. Masukkan gula, garam dan lada. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis yang sudah kita potong-potong tadi. Ini dia udah jadi ikannya. Ikan dencis masak bumbu padang. Selamat mencoba, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.